ini adalah suasana di mana mulai kedatangan para pengunjung. Halo, apa kabar Kang? Halo. Dari mana Kang? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Untuk channelnya, channel Keluarga Kedapak 17. Masih terus lihat. Oh. Ini lagi live apa lagi gimana nih? Ini review. Jadi kebetulan ini dengan bro siapa bro? Saya Lebar. Apa kabarnya? Baik. Tangerang langsung ke sini melihat tayangan di YouTube dan langsung datang. Udah lama taunya. Mantap. Saya perhatikan tadi sudah mulai ada yang dibidik. Siapa lagi? Masih lihat-lihat. Masih lihat-lihat. Itu namanya dibidik. Betul enggak? Iya. Nah, ini sudah mulai ramai. Terkenal Pasar Ikan Hias Empang dengan motif pola dan juga kualitas harganya. Betul enggak? Betul. Ya, mantap. Dari Tangerang datang ke sini berkunjung berarti tidak sia-sia dong. Enggak, ramai. Ya. Ini di hari Sabtu dan Minggu biasanya selalu ramai, Kang. Oh, ini sini. Iya. Yeah. Ini sorry nih, Bro. Jadi info saja, di Sabtu Minggu lihat ikannya. Di tayangan kami kalau ikan-ikan yang lain kan beda. Di hari-hari biasa ini kalau hari Sabtu Minggu tempur mereka. Para pedagang lihat, itu sudah nego cantik. Angkat ikannya, nah seperti itu. Mantap. Nah, liputan untuk channel Keluarga Kedapak 17. Jangan lupa di subscribe, like and comment and share. Terima kasih. Hatur nuhun. Lanjutkan bidikannya. Nah, teman-teman, ini adalah kemeriahan di hari Sabtu dan juga Minggu. Kali ini banyak pengunjung dan juga beberapa personil untuk para penggawa yang hadir di Pasar Ikan Hias Empang. Nah, teman-teman, ini ikan-ikan koi yang mulai disimpan dan mulai dijajakan. Dan ini adalah ikan-ikan koi yang terpilih. Nah, banyak sekali nah yang dibidik. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini pun sama. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah ikan-ikan koi pilihan di hari Minggu. Nah, seperti ini. Nah, luar biasa. Nah, seperti ini teman-teman. Ini persiapan rupanya. Lihat teman-teman. Tidak sembarangan. Ambil gas dulu. Ambil oksigen. Lalu dipersiapkan pengambilan ikan koi pilihan. Ya, betul ya. Jadi bagaimana ini? Pak Haji siap. Alhamdulillah Pak Haji. Ikan bagus semua turun. Semua turun-turun. Bersama Kang Asep Aril. Nah, ini sudah ada yang membeli ya. Nah, ini dipilih nih. Ini Kang Teddy tidak segan-segan memperlihatkan ikan-ikan yang bermotif. Ini untuk harga berapa nih? Kisaran. Kita buka harga 200. 200. Ini ikan dari Blitar. Jangan coba-coba untuk asal lihat ikan. Kalau tidak kenal pedagangnya Kang Asep Aril John. Silakan. Ini sudah terpilih ya. Luar biasa Kang. Mohon izin untuk melihat ikan yang terpilih. Wais, teman-teman. Ikan ini tidak sembarangan datang. Ini koi asal Blitar. Betul? Ya. Pedagangnya Kang Teddy Motif. Dipersiapkan. Mantap. Langsung. Tawar-menawar. Hal yang bagus. Betul nggak? Ya. Jual beli harus ada tawar menawar. Iya dong. Nah, Kang Teddy Motif apa kabar? Kalau di mall nggak tawar menawar, jadi nggak asik. Nggak asik. Kemana saja Kang? Hah? Sehat walafiat. Doa bidoa. Ambil. Semangat ya Kang. Nah, silakan Kang, lanjutkan Kang. Nanti saya sambil lihat. Ini ikan berapa harganya Kang? Ini harga jadinya 150. Mantap. Ukurannya di atas 25? Ada? Ya. Di atas 25 ukurannya? Ukurannya 30. 30. Harga sesuatu 30 sangat fantastis karena ini adalah ikan koi Blitar. Betul. Lanjutkan Kang. 150 ribuan. Berapa ya? Gol, bayi 200, 1,5 juga ya. Ya. Ayo ke 1,7 juga. Tidak sungkan-sungkan. Ini rupanya Doitsu. Iya. Atau jadi, Kiko ya. Dari mana Kang? Sedang mohon izin. Ya. Datang dari Bantar Jati, Kota Bogor. Bogor Utara. Dengan kecamatan Bogor Utara, betul? Sebelumnya. Ini rupanya membidik ikan koi empang luar biasa dengan Akang siapa Kang? Yayat. Kang Yayat. Apa kabar Kang Yayat? Alhamdulillah. Tolong lihat ikan yang dibidiknya. Yang mana Kang? Kelihatan Kang? Ini. Nah, teman-teman, ini adalah ikan yang dibidik oleh Kang Yayat dari Bogor Bantar Jati. Jangan lupa untuk teman-teman di channel Keluarga Kedapak 17 di subscribe ya Kang. Channelnya dipantau ya Kang.
di monitor. Ya. Mantap. Wes, tambah lagi teman-teman. Ini tambah lagi Kak Asep Ariel John bersama Kang Yayat dan juga Kang Teddy Motif. Kang, haturun ya, Kang. Ya, ya. Nah, demikian beberapa ikan yang dibeli oleh Kang Yayat. Nah, ini teman-teman adalah ikan koi yang dijual oleh Kang Asep Ariel John dan juga Kang Teddy Motif. Untuk ini masih Kang Teddy Motif ya? Iya, Pak. Yang ini juga sama? Sama, Pak, itu. Harga berapaan? Ukuran berapaan? Itu untuk produk Sukabumi, produk kita Sukabumi pasang harga 35. 35 pasang harga, silakan nego langsung dengan Kang Teddy. Ya, main nego tipis lah. Nego tipis. Ya, kisaran-kisaran nanti nego cantik aja ya. Ya, oke. Okay. Teman-teman bisa menghubungi Kang Teddy Motif di screenshot tayangannya supaya tahu ikannya. Oh, jadi Kang Teddy pun paham. Ya. Ini dibuka dengan 35.000. Ukurannya di atas 25 ada? 25 atas. 25 ke atas? Ya, 25. Produk KTP? Sukabumi, Pak. Sukabumi. Ya. Kang Teddy Motif menjual ikan koi di atas 25 cm up, ya, asal Sukabumi. Nego cantik, penawaran dibuka di harga 35.000. Yang berikutnya, Kang? Sama ini produk Sukabumi. Sama. Produk Sukabumi, harganya sama saja? Harganya sama. Sama saja, teman-teman. Ya. Ini kebanyakan ya, jenis ikannya sanke, kuaku ya, Kang? Nah, kalau ini bermacam-macam ya jenis. Nah, ini 35.000. Yang berikutnya berapa, Kang? Ya, itu 40. 40.000 ya? Oh, ukurannya beda. Nah, teman-teman, ini adalah ukuran 30 cm. Harganya 40.000. Rupanya harga nggak jauh beda. Ada yang lompat. Kang Asep Ariel John mengamankan ikannya. Harga 40.000 ya, Kang? Ini sudah net ya, Kang? Sudah net. Langsung harga 40.000 sudah net. Nah, siap-siap rupanya. Diam-diam. Kang Hadi Panji lagi. Apa kabar? Alah, baik, Pak. Oh, sibuk rupanya. Angkat dulu ikannya. Mantap. Ini langsung tempur ya? Ya. Harga berapa? Ini harga 8.000. Mantap. Teman-teman, harga 8.000 sudah berpola Kang Hadi Panji. Mantap. Orang tanya kemana? Ada. Nah, ini teman-teman, ini sudah pesan ya? Izin, sudah beli, Kang? Berapa ekor, Kang? Berapa ekor? Datang dari asal? Itu Caringin. Dari Caringin? Caringin Masang? Besar Caringin Masang. Woi, ternyata nyampe ke sini. Kan? Ceritanya gimana? Sambil lewat. Jadi pasar ikan koi Empang bagus ya? Ramai ya? Beli berapa sekarang? Ada berapa ekor yang dibeli? Ini teman-teman. Oh, dengan Kang Bro, siapa Kang Bro? Riki. Kang Diki. Kang Bro Diki. Ini sudah dibeli. Wih, santai teman-teman. Lihat, langsung sudah berjalan. Langsung saja. 20.000. Kang Haji Panji dan Kang Diki. Ini dari Masang belanja ikan koi, langsung datang ke sini. Boleh ditukar. Kalau memang ada yang kurang nyaman, silakan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman. Suara Kang Abdul Basit sudah terdengar. Nah, ini teman-teman. Ini adalah liputan yang spektakuler. Supaya berbondong-bondong. Ada apa ini? Dia ditukar, Pak Ji, biasa. Boleh dong. Boleh dong, tukar-tukar. Iya nggak? Boleh, Pak Ji. Inilah kelebihan pasar ikan Empang. Kalau ada yang senang dan masih berubah pikiran, silakan tukar. Nah, ini adalah hal yang wajar di pasar ikan koi Empang. Nah, demikian teman-teman informasinya di seputar ikan koi yang dijual oleh Kang Teddy Motif, Kang Asep Ariel John dan Kang Haji Panji. Nah, demikian untuk kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya cantumkan alamat lengkap di pasar ikan hias koi Empang. Silakan diperhatikan. Terima kasih.